Yang saya jaga di bilik saya sekarang, saya jaga 7 ekor anak kucing, anak si Oreo sama Cookie. Cookie ada 1 ekor anak kucing, Oreo ada 6 ekor anak kucing. Bapak dorang si Crunchy, ya, ada 2 bini dia. And saya sudah jaga ni kucing for 6 to 7 weeks, sebab si Oreo dalam beranak, dia 7 weeks sudah anak dia, mau 8 weeks sudah lah. 2 anak si Oreo mau kena adopt ni hari, kawan saya adopt lah si Esther. So, saya senang sikit hati sebab saya kenal siapa yang adopt dorang. At least dia adopt 2 ekor, jadi dorang ada kawan. Sekarang dorang semua sedang tidur sebab dorang baru siap makan. Semua anak si Oreo. And then yang ini 1 ekor ni, dia suka sendiri sebab dia suka siap punya selimut. Ini anak si Cookie yang premature baby. Nama dia Love. Yang ini saja saya kasih nama sebab dia saja yang kami akan jaga. Dia maybe yang 1 ekor lagi ini nah. Abang saya kasih nama dia Bestie. Ini yang mau kena adopt ni hari. Kesian ba. Oyen sama Balatanga. Kawan saya excited sudah tu. Dia sudah beli barang-barang complete semua. Cat litter, litter box. Yang Nina pula, Jiran sudah booking. Nanti dia ambil lepas raya. Yang ini kawan adik saya booking lah. Yang ini belum laku. Kalau tidak orang mau, kami jaga jugalah. Ini pun kalau orang mau, tiba-tiba kami kasih juga. Soal kami terlalu banyak kucing. Suka kalau letak di mana-mana, sana harus sama pergi kerumun. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia very lembut. Dia ni macam towel baby punya. Saya kasih bawa nanti 1 kali sama 2 ekor ni supaya in case dorang pandai rindu balik rumah lama dorang di sini bilik saya, dorang at least ada bau atau anything yang dorang familiar with supaya tidak terlalu stress. Macam kucing yang kami bawa sebelum ini kan, si Timid, kami bawa dia dari Ranau. Dia rescue cat juga lah kira. Tapi bila kami bawa dari Ranau, tidak lama dia refuse untuk makan. Dia tidak mau makan, and then bila bawa pergi vet, dia kena cakap stress. Sebab kalau anak kucing pergi new environment, diorang pandai stress. That's why lah. Ini kucing dia tengok saya bercakap. Hello. Ini muka dia macam si Crunchy. Cute banget betul. Nah, sampai makanan kucing. Ini makanan dorang pagi, tengah hari atau petang. Saya kasih makanan wet food. Nasib sampai ni hari sebab kawan saya bilang dia salah beli makanan kucing. Dia terbeli yang adult punya. Jadi tidak banyak lah saya beli. Jadi saya dapat bagi dia 2 lah saja. Kita tengok dorang datang sudah. Hi, hello. Buat macam care package. Ini pun saya kasih dia juga. Ini 2.
ini macam bikin stand telepon, kasih letak begini. Tapi dorong suka main, jadi ini jadi dorong punya mainan. Ini pun saya bawa. Ini dorong punya litter yang kotor. Saya sengaja saya bawa sebab kawan saya dia beli tofu punya jenis litter, and sebetulnya pula different. Memang tofu lebih bagus lah kanannya sebab dia tidak banyak habuk kan. Tapi just in case dorang tidak dapat macam recognize yang itu litter, saya bawa ini supaya dia boleh tabur di atas nanti. Nanti kena kasih hidup lah kan? Kan? Hai. Kata kau mau pindah? Tidak kan? Kan doba. It's for the best lah. Si Oreo sama Cookie mau anak kembiri betul. Last time kayak mau kembiri si Crunchy tapi tidak sangka dia sempat kawin si Oreo and Cookie. Berdekat lagi tuh. Satu minggu saja jarak dorang beranak tau. Dia tahu cukup banyak kah tidak? Kah siapa tuh tambah lagi sikit? Tambah lagi kah? Last night saya pastikan yang dorang semua tidur di sana selimut supaya bawa dorang kuat. Napa dia nih? Wih. Apa? Sekejap saat tadi di luar panas, saya tidak sesedih yang saya sangka. Saya sedih juga tapi tidak lain sampai menangis begitu kan. Sebab bila dorong kena lahir sejak, saya memang sudah kasih ready hati saya yang dorong akan kena adopt. Dorong akan kena adopt. Bocah Nina, ini saya sayang nih. Yang betul nih, si Love pun saya tidak terlampau terfikir mau simpan ke tidak. Tapi saya tengok dia betul-betul terlampau fragile kan. Jadi saya rasa saya lebih senang hati kalau kami yang jaga. Lagipun saya punya family pun suka. Sebab bapak Danny, Stray Cat, kawan si Ketot yang kena adopt, semua suka. Dia mengiyak tapi tidak suara. Kenapa? Kok mau naik? Saya tidak terlampau sedih lah. Mungkin sebab saya nampak kawan saya sudah ready. Dia beli banyak barang sudah untuk jaga tuh anak baru dia. Tinggal lama zaman lah. Saya tunggu dia update saya dulu lah. Sama dia ada sense makanan juga dia bagi makanan. Dia tersalah beli makanan dia bilang. Dan dia ada bagi saya treat untuk kucing. Bukan untuk saya lah, untuk kucing kami. So very grateful for that. Also, different topic sudah. Saya start baca balik buku. Saya start balik baca buku. Kenapa macam terbalik nih saya baca ni? Saya start balik membaca. And ini buku pertama saya baca this year. Bulan 4 baru first time saya baca. Sebab kan kalau dulu saya memang selalu baca macam 1, 2, 3 buku satu bulan begitu. Tapi baru-baru ni maksud saya this year macam cepat distracted sama social media. Especially saya start TikTok lagi kan. Senara tu ter-distracted, terbuang masa di sana. Tapi saya enjoy lah itu platform di sana. Lagipun saya pun buat konten di sana kan. Jangan lupa follow Memaker. And ini yang saya mau kasih tau kamu, saya baca Nina sekarang. The Couple Next Door. Baru first chapter saya baca, so far macam interesting juga. Saya tidak mau kasih spoil. At first, saya macam yang apa nih, pasal curang-curang kan ya? Macam baca pasal curang-curang saja, tapi dia ada mystery and crime. Jadi, I'm gonna stay and baca more, baru saya tengok. Yes, kan tidak. Sekarang saya mau baca sekejap. And nanti jam 1, saya mau kasih makan Nina kucing. Lepas tu, hai dia tamu lagi. Hai. Eh salah, bukan dia pula, ini si Bestie. Bestie. Tengok Banina satu. Lepas ni saya tidak buat apa-apa, jadi saya tidak vlog lah itu semua. Tapi kalau kamu interested untuk tengok home vlog macam dulu-dulu punya, kan saya suka buat vlog di rumah dulu. Just let me know, DM ka, komen ka, WhatsApp ka, macam mana cara lah kamu kontak pun okay juga. Eh ini satu ni. Ya, itu saja. Bye.